Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGTV. Anda bersama dengan saya Wak Suka Aina. Apa khabar semua? Sihat semua? Minta maaf banyak, dah lama sangat Wak tak masuk YouTube. Dah lama sangat tak masuk YouTube. So, pada hari ni Wak datang dengan satu benda baru yang kat sebelah Wak ni. Okay, daripada brand Smoke, yang dulu-dulu dia dah ada PM40, dia dah ada itu, dia ada ni. Dia datang pula dengan baru RPM 80 Pro Kit. Okay, tetapi kali ni no more built-in battery. No more. Okay, tak ada lagi. Okay, so guys, tanpa kita melengahkan masa, kita akan unboxing sebentar lagi. Okay guys, stay tune. Dah lama tak buat, lupa. Apa dia? Kotak. Letak kat meja. Bukan testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kau buat sekarang. Oh, okey. Buat. Okey. Sekali lagi one more time. Okey. Okey, ini dia RPM 80 Pro Kit. Minta maaf, buat dah lama sangat tak macam-macam buat barang kan. Biasalah, cameraman buat kan marah. Itu salah, ini salah. Cepatlah. Okeylah, okeylah. Okey, so inilah dia RPM 80 Pro Kit. Okey, tahu kita mulai rasa kita akan unboxing satu kali. Okey, so ni adalah bahagian hadapan untuk Smoke RPM 80 Pro Kit. Okey, jom kita tengok. Yes. Apakah kelebihan yang baru? Adakah sebabkan dia tak ada built-in battery, dia dah nampak macam wow, padu. Tak. Dia dah lain, lagi lain nampak. Kali ni dia datangkan dengan ada pelbagai warna. Semua sekali ni Wak ada warna biru. Biru kan. Lawa lah dekat tu sini. Fluid blue nampak. Fluid blue. Okay. Kat depan ni pun dah tertera kat sini. Fast charging. Okay. Fast charging. Dan dia ada dua cartridge. Okay. Nanti sekejap lagi kita akan tunjukkan apakah kelebihan antara cartridge-cartridge ni. Okay. Jom kita tengok apa yang ada dalamnya. Okay. Yes. Yang pertama. Smoke. Seperti biasa lah. Smoke. Okay. Kita buka. Deng-deng-deng. Okay, first kali kita akan jumpa dia punya warranty card dia. Yes, macam biasa, warranty card first. And then kedua adalah user manual dia bosku. Seperti biasa, apa lagi. Yang kedua adalah, ketiga pula. Okay, macam Wak cakap tadi, dia tak ada lagi built-in battery, tetapi dia datangkan dengan bateri. Kena tak bateri ya, maksudnya tu. Tapi, dia orang tak ada supply bateri bosku. Korang kena beli sendiri nampaknya. Okay, so inilah dia. Yes, dan ini adalah untuk hadiah. Mungkin dua tengah anniversary kot rasanya. Tu yang sampai 5,000 USD. Gila babi kau. Oh. Scratch and win. Yes, memang scratch and win. Yes. Betul. Korang sekadar scratch and nanti korang kena buat seperti kat belakang ni. Korang kena ni apa semua ikut dia, ikut apa yang dia minta. Okay. So, tolak tepi. Yang kena concentrate. Yes, ini. Ini kena concentrate. Tak penting. So yang ni, apa pula dia keluar? Oh bukan, bukan type C. Biasa bosku eh, biasa. Okay, biasa. Ini yang tadi Wak cakap tadi. Dua cartridge, berbeza. Apakah ni cartridge apa? Ini cartridge apa? Jom, sekejap Wak buka satu. Lama bosku. Steam. Tertulis kat sebelah nampak. RPM 80 Pro. Tertulis kat sebelah ni. Okay. So inilah bahagian hadapan untuk RPM 80 Pro Kit. Okey, bahagian atasnya terletaknya nampak RPM. So ini adalah tempat korang letak flavor isi liquid kat sini. Kau buka ni. Isi. Nampak sama je. Okey. Dan cartridge dia kali ni dong magnet dia boleh tahan gak bib. Tak tipu. Oi, tak boleh buka pula. Oi, tak boleh buka. Tak boleh buka. Dah jom. Balik. Balas. Okey. Amoi laju kau eh, kawan. Sabar. Jadi cara nak buka ke apa ni? Tak ada buka. Okey, sementara dia kameraman nak buka benda tu, kita akan terangkan dua cartridge yang berbeza. Okey, jadi yang pertama tadi adalah RPM. Ini adalah yang terbaru. Cartridge terbaru daripada orang iaitu RGC. Apa itu RGC? Real Game Changer. Okey. Maksudnya RPM ataupun Smoke menggunakan satu lagi benda ataupun benda yang baru lah. Dia kata kan. Menggunakan OCC 0.17 ohm bosku. Gila babi yo. Tapi yang bestnya adalah korang boleh adjust a hole. Diorang dengar kata-kata rakyat Malaysia. Sebab selama ni
RPM 80 pun tak boleh adjust air hole. Kali ni dia mau buat yang dia adjust air hole yang baik ni. Okey. So nak buka dia pun sama, nampak. Ni OCC baru. Nampak. Yes, nampak. Cun dah bosku. Bosku cun. Okey, so ini adalah OCC yang terbaru daripada Smoke, iaitu RGC Real Game Changer. Okey. 0.17 ohm. Khas untuk free bass bosku, free bass. Saya ulang balik, free bass. Besar anjir dia punya ni, nampak beza. Okey, letak balik. Yes. Dan dia punya ni yang best yang adalah kau boleh adjust air hole. Kau nak penuh, kau nak separuh, nak tutup habis pun boleh. Nampak lain. Tapi berbeza dengan masing. Nampak magnet sampai susah tu nak buka. Terima kasih banyak. So masukkan tu dia agak payah sikit. Kotak betul OCC dia, cartridge dia. Dia punya magnet ni padu. Memang padu, memang tak tercampak. Oh, tak keluar. Oi, susah betul. Keras bang. Orang keras lah, susah nak uluan. So, dia ada dua pin untuk connectkan cartridge dengan port. And then ada dua magnet silver, nampak ni. Dan ini lubang ni bukan lubang apa ya. Ni lubang untuk air hole. Depan belakang bosku. Satu bagian depan dan belakang ini. Kita tengok pula bagian bawah dia, apa pula bawah ni. Nampak. Apa ni? Ini adalah tempat untuk masuk bateri. Yes. So, awak akan gunakan bateri LG kuning yang dulu, 2500 mAh. Okay. Pastikan, kat sini dah tulis minus eh. Pastikan jangan letak macam ni. Ini positif. So, pastikan positif masuk dulu. Negatif kat belakang. Tolak. And then tolak. Yes. So, dah hidup. Smoke. Nampak? Kat sini dah tulis. Nampak? Oh dah. Kuat tu eh. 1, 2, 3, 4, 5. Smoke. Okay, dah nampak eh. Nampak? Ile babi. Okay, so ni dia. So, watt dia dah berbeza. Sebelum ni kita nampak RPM 40 telah buat 40 watt. Kali ni dia memang gila. Lagi naikkan lagi 80 watt. Okay. Lagi gila. So, memang tinggi gila babi ni. Okay. So, bila korang dah contohan dah tinggi-tinggi ni, yang best ni korang boleh patah balik ke 1 watt. Boleh. Ada masalah. Ada port yang tak boleh nak ke 1 watt. Korang kena patah balik. So bagus lah dia buat yang baru ni, senang sikit. Nampak? Nampak tu? Wak slowkan dulu sekejap. Okay dah. So wak akan test dengan flavor wak kita akan test dengan ni kot. RGC nanti kita akan test. Hari ni wak akan test dengan RPM cartridge. Okay. So ni adalah RPM. Sebelum ni RPM 40 dia akan letak smoke punya, smoke note punya ni. Kali ni dia lain. Dia lain. Dia baru punya. So yang ni dia bagi apa ni? 0.4 ohm mesh. Yang biasa lah, 0.4 ohm mesh. So kali ni wak akan letak dengan flavor VD juice, iaitu Bean Heat Watermelon Strawberry Ice. Bean Heat Ice eh. Okay, boleh hadirkan diri anda ke Cigarette Web Store untuk dapatkan stock eh. Nampak. Oi. Yes. Teruskan. Apa dia? Dekat ni lah. Eh, sabar dah, nak tunjuk flavor dulu. Janganlah marah. Dah, aku geram tu. Cik salah aku je. Okay. So, yang ni adalah flavor Bean Heat. Okay. So, guys. Sebelum wak teruskan dengan kita isi dikit kat sini. OCC dengan letak dekat. Kita test sekejap lagi flavor dia macam mana. Performance dia macam mana. Jom. Kita tengok overall. Jadi. Oi. Apa kita. Oi. Sinilah. Kau dah bila masa kau tukar kamera? Sini pula. Okay guys, tak apa kita melengahkan masa. Kita akan cuba performa dia. Padu ke tidak? Sedap ke tidak? Sorry. Okay, kita akan cuba. Okay, satu-satu. Buat tak tepi dulu sekejap. Okay, buat tak tepi dulu. Okay. Sebelum buat cuba semua ni, buat nak minta satu permintaan kat korang. Korang dah subscribe belum? Dah lama buat tak sebut ayat ni. Subscribe itu gratis guys. Okay, kita teruskan. Jangan lupa untuk subscribe. Tekan yang belakang kanan tu, button yang merah tu. Tekan loceng sekali, satu kali. Pang. Nanti ada bunyi. Okay. Apa dia? Okay, so guys, wak tak tahu kenapa dia reki dengan wak. Wah, ajar tu. Okay. Nampak pula cakap je lah. Alah, apa-apa nak mama pula. Okay, jom kita kita teruskan juga dengan RPM macam ni. Jadi, wak akan isi dengan liquid, iaitu daripada Bean Heat Ice, iaitu strawberry, watermelon strawberry, terbalik. Okay. Kita akan test macam mana rasa dia. Tak. So, dia punya performance dia memang cun lah.
Review pod. Oh, review pod. Ingat review pod. Oh, lupa saya. Okay, kita titik lo. Baru dia sedap. Ini OCC 0.4 mesh eh. Kau boleh tak RPM yang triple coil boleh. Kau nak 0.8 MTL pun boleh. Ikut orang lah. Mana satu yang better. Okay. So, lepas kau dah ni, letak macam ni. Dah. Letak dah. Macam biasa tadi awak sebut, buka tadi, isi boleh berbagai atas. Yes. Mesti dah tanya awak, wak tak boleh jahit hole? Tak boleh. Tak boleh bosku. Si. Oh, ia babi. Banyak tu. Okey dah. Ya, banyak. Apa power sangat ni? Tak tahu lah. Kan? Sorry. Okey. Buat isi dan liquid dia. Kita akan tengok dulu. Tapi sementara tu, kita adjust dulu. 0. Point, sorry. Ini adalah 50 watt. Bagi watt, jangan dulu lah. Kita test dengan rendah dulu lah kot. Kita akan test dengan 30 watt dulu kot. Boleh? Ke 25 watt lah. 25 watt. Okey. Wak akan test dengan 25 watt dulu. Kita akan tengok macam mana performance dia. Okey. Tapi bagi Wak kan, letak bateri dia agak berat sikit lah. Dia agak berat sikit. Dia tak macam RPM. Boleh tunjuk sikit RPM? Bila tu? Okey. Alang-alang Wak tunjuk sikit. Okey. Mesti korang ingat lagi RPM 80, RPM 40. So ni. Berbeza. Berbeza. Yes. RPM 40, dia punya ni tak seberat ni. Sebab dia ada bateri. Dalam ni dah lebih dengan bateri. Tapi bateri dia sebesar 1500 mAh. Tambah lagi, Wak tapi korang sebenarnya ada bateri. Sebab 1650 eh. Ini bateri apa? 1650 ke apa? Aku lupa. AAA. Tak korak kau. Okey, bateri dia yang jangkut AJ kuning adalah 2500 mAh. Tapi kita ada juga bateri yang 3000 mAh, 4000 mAh. So lagi lama tahan. Okey. Okey, lagi lama tahan. So dah isi. Dah isi dah. Ingat, untuk yang RPM tak ada adjustable air hole. Tak ada. Yang ni je ada. Yang untuk RGC. Real Game Changer. Yes, berbeza. Kau betul je Real Game Changer. Okay. Anjir, aku study dulu tau ni. Dia ingat aku apa? Main-main ni eh. Dia, bos, tolong tengok. Tukar bos. Okay. Buat latihan lah. So, kita test dengan 25 watt dulu boleh eh. Flavor sempena mengecik kan ni. Okay, letak elok. Dia punya ni bagi Wak kuat lah. Kuat. So, berat juga. Tapi dapat lawa lah. Bagi aku lawa. Memang cun. Memang cun, saya cun. Okay. Nampak tepi. Okay. Bagi charge dia. Okay. Pakai button. Ini untuk turun naik watt. Okay. So, tahu kita dengan rasa. Ini adalah 0.4 mesh. Serius lah weh, tak ada delay weh. Oh. Tak ada delay. Okay. Depan belakang ada air hole. Depan belakang ada air hole. Okay. Macam tank tu buat. Okay, ada air hole eh. Wak, mana gua? Mana gua? Tak lawak. Okay. Okay. So air hole dia besar. Memang besar. 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 Okay. Memang besar. Tak tipu. Okay. So watt naikkan sikit. Naik ke 35 watt. Gila babi wire dia. Okay. Ini apa ni? Reaper ke apa? Support lah. Tak ada, rasa macam sekejap, 35 boleh. 35 watt eh. Wow. Sedap tu. Cepat lah. Review lah. Ya anjir, aku review lah ni. Okay. So dari saya rasa firing lah, performa dia
Smoke. Terbaik smoke. Walaupun dia berat sikit tapi bagus lah. 35 watt je pun. Buat suka dia punya ni performance sedap. Sedap dia punya firing dia cun. Apa, tak ada delay. Tak ada delay. Sebab tak ada delay. Memang tak ada delay. Lepas tu dia punya flavor, memang naik. Flavor dia memang apa lagi kau ni? Oh, kuat sikit. Alah, cakap lah kuat sikit. Cakap. Okay, so conclusion dia adalah minus one. Equal, equal. Oh, no, bukan aku equal. Jangan aku jahat. Apa ni? Okay, tolong jangan masuk peribadi dalam live kita eh. Okay, so guys, sebelum Wak teruskan Wak punya penghabisan kita, Wak penutupkan ni, jangan lupa untuk saksikan video Wak kat sebelah ni nanti jari. Okay, jangan lupa sebelum habis kita akan ada video. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri. Suka hati kau. Suka hati aku lah nanti kau. Cakap dia lah sebut. Ah, nanti akan ada lah atas bawah, kaki kanan atas bawah, mana-mana lah. Nanti akan keluar video. Okay, video sebenarnya kita dah, Wak sebenarnya ada video buat video. Okay, that, for that CGO juice, okay, you can see our video in after watch, this. Watch. You can watch. You can watch after this. Okay, my video with my friend. Okay, director. Thank you very much to our director. Okay, oi. Okay, jangan lupa untuk tengok video Wak selepas ni, okay? Okay, jangan lupa untuk follow ataupun Facebook Wak. Wak suka, tapi friend Wak dah banyak sangat. Untuk orang banyak, nanti insyaAllah Wak buang mana-mana tak, ni Wak buang. Asyik dah mati ke tu Wak buang. Sebab so, friend dah 5,000 lah. So, dia tahu si, tak, Wak tak belagak. Riak je, okay? Kawan adalah yang paling nampak perbezaan lah. Bila saya pergi kedai vape, saya tak order lagi flavor lain. Sebab tekak saya ni, nak yang ke lah asyik. Pak Maklum lah, tekak jantan. Antara saranan Wak suka adalah CGO lah. Sebab dia bagi dua kali throw hit, dua kali satisfaction. And disebabkan itulah saya boleh kembali berjumpa dengan kawan-kawan saya. And benda tu berkesan lah. Cakap siapa eh? Okay, so conclusion adalah terbaik smoke. Thank you very much untuk smoke. Tapi kalau boleh, biarlah ada adjustable juga. Okay, untuk semua senang sikit kita nak adjust. Tapi tu lah, 0.17 ni nampak padu. Nanti kan, nanti kita akan buat compare dengan pot yang lain. Kita akan tengok adakah smoke RPM 80 Pro ni lebih better daripada pot-pot yang lain. Atau adakah, okay, mesti ada orang tanya Wak, Wak, 80 dengan 40 mana beza lagi baik? Eh anjir, 80 dah nampak dah tinggi kan, ambil lah 80. Okay, sebab Ultraman 80 tak masuk eh, tak masuk, tak lawak eh, masuk eh. Okay, so maksudnya 80 maksudnya lebih better lah. Dia punya airhook, dia punya firing lebih cun. Sebab smoke RPM 40 pun okay. Cuma untuk mana-mana yang nak upgrade, boleh ambil terus yang 80 Pro. Boleh, tak ada masalah. Okay, so guys, thank you very much pada yang tengok live Wak. Live Wak pula. Terima kasih banyak pada yang tengok review kita ni, RPM 80 Pro Kit. Okay, video seterusnya ni jangan lupa tengok. Okay, subscribe tu jangan lupa, jangan, subscribe tu gratis guys. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Okay, jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk beritahu ke kawan sekali. Okay. Boleh ganda, bosku. Ingat cuman, bosku.